Di balik kemegahan dan keindahan Gunung Ciremai, Ciremai lekat dengan mitos yang sangat kuat dan ditakuti banyak orang. Salah satu yang tersohor adalah penampakan kakek berjubah putih dan sering dikaitkan dengan legenda Batu Lingga sebagai tempat bersemedi Sunan Gunung Jati di masa lalu. Menurut masyarakat sekitar, lokasi Bantar Agung Sindawangi Kabupaten Majalengka ini dahulu merupakan tempat tentara Portugis menghabisi para tokoh adat dan ulama yang kala itu menentang penjajahan. Dan konon saat melakukan perjalanan menuju Gunung Ciremai, pasukan Sunan Giri dituntun oleh seorang kakek bernama Satria Kawingrat yang merupakan kakek dari Sang Sunan. Lantas seperti apa sosoknya ketika menampakkan diri? Tim Misteri Dunia coba mencari jawabnya melalui penelusuran langsung ke lokasi. Karena ada orang kesurupan tuh, cewek. Ya. Lagi main, Cer. Nah, kan gak boleh itu orang lagi main naik. Kesurupan. Terus ditanya, kamu habis dari mana? Itu katanya, ketemu sama itu Pangeran Sulaiman. Kayak apa rupanya? Pakai jubah putih, tapi ininya kemas-emasan. Katanya, ya benar, yang punya tadinya adanya di kawah Gunung Ciremai. Ini kan Gunung Suci, Cer. Karawali semuanya. Tapi kita nggak boleh ngomong sembarangan. Sipia sih, minta. Itu siang, malam, atau maghrib, Pak? Sore. Oh, sore, menjelang yeah. Maghrib. Iya, yeah, menjelang maghrib. Itu lagi ngapain aja di itu? Pas lagi buka tenda? Kebetulan itu lagi istirahat, ya. Oh, lagi istirahat. Kita lagi istirahat. Itu sebelum si kakek-kakek muncul, ada perasaan apa-apa, apa gimana? Tiba-tiba dia langsung atau gimana? Kalau perasaan sih nggak ada, cuman ya tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada aja lewat? Iya, tiba-tiba ngelintas aja. Ya. Misteri penunggu Gunung Ciremai tak berhenti pada kakek berjubah putih. Sosok selanjutnya yang juga menjadi legenda adalah Nyi Linggi dan dua ekor macannya. Menurut cerita, Nyi Linggi tak bisa dipisahkan dari Gunung Ciremai karena pasca melakukan semedi dengan maksud memperoleh kekuatan sakti, ia gagal, lalu meninggal tak jauh dari tempatnya bertapa. Konon ketika beliau wafat, terdapat dua macan pengikutnya yang juga ikut menghilang. Alhasil kini banyak pendaki yang percaya bahwa arwah Nyi Linggi dan dua ekor macannya masih ada di sekitar Batu Lingga. Bahkan beberapa warga sekitar ada yang mengaku pernah melihat penampakan sosok Nyi Linggi bersama dua ekor macan kumbang di area Batu Lingga. Dan beberapa pendaki lain juga pernah melihat sosok wanita bertongkat berpakaian kuno diapit dua ekor macan di sisi kanan dan kirinya. Memang Nyi Linggi itu ada di sana, mungkin itu tempatnya rumahnya. Mungkin apa namanya, Nyi Linggi itu tidak mau ada sampah atau kotor di sana. Itu kan. Sejarah Nyi Linggi sendiri, konon itu seorang petapa bukan? Kalau menurut leluhur kita, orang-orang tua dulu, itu Nyi Linggi itu seorang wanita. Wanita. Ini ya. Kalau di Batu Lingga itu cenderung di sana ditunggu oleh dua macan, dua harimau itu. Memang benar itu. Banyak pendaki juga yang melihat bahwa entah melintas entah apa si harimau itu, tapi tidak mengganggu. Tidak mengganggu sama sekali, tidak. Ada 4 jalur pendakian di Gunung Ciremai, yakni Cibunar, Linggarjati, Palutungan, serta Linggasana yang ada di Kabupaten Kuningan dan Apuy di Majalengka. Masing-masing jalur memiliki medan yang berbeda. Karena di antara 4 jalur pendakian,
Jalur Cibunar dan Linggarjati dikenal dengan treknya yang ekstrim. Pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah kamp transit bernama Batu Lingga. Menurut pengakuan penjaga, sebenarnya Batu Lingga itu besar. Namun pada tahun 2000-an, batu tersebut raib entah kemana. Berniat melestarikan, para penjaga gunung berinisiatif menyusun kembali Batu Lingga sebagai pertanda cerita dan legenda. Sebagai batu yang dikeramatkan, batu ini konon erat kaitannya dengan salah satu wali Songo dari Kesultanan Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Menurut kisah, pada abad ke-16 Masehi, Sunan Gunung Jati melakukan tadabur alam ke Gunung Ciremai via Linggarjati, lalu bermunajat kepada Allah di tempat ini. Namun versi lain mengatakan, area Batu Lingga juga diyakini sebagai jalan yang dapat tembus ke Kawah Ganda. Karena ketinggian tempat batu ini dipercaya sejajar dengan dasar kawah Gunung Ciremai. Batu Lingga itu, kalau bahasa Sundanya, bahasa sopannya mungkin ya, itu linggi. Linggi itu tempat peristirahatan atau pertemuan. Oh, di situ. Jadi, konon ceritanya di situ, para wali itu sedang naik ke Ciremai dan beristirahat di situ. Nah, kalau petilasan para wali ya, para wali dari contohnya para wali itu jalur pendakian Gunung Ciremai ini, jalur Linggarjati ini, petilasan para wali. Jadi jalur pendakian ke Gunung Ciremai itu lewat Linggarjati itu bukan manusia biasa yang bikin, bukan kita yang bikin jalur. Makanya kalau jalur Linggarjati disebutkan paling ekstrim, emang paling ekstrim karena kita tidak menutup atau gimana jalur-jalur apa yang udah rusak itu kita nggak perbaiki. Soalnya takutnya kita menutup kisah-kisah itu. Wisata misteri Gunung Ciremai belum berhenti. Berikutnya adalah suara gamelan misterius di sekitar gunung yang membuktikan bahwa keangkeran gunung setinggi 3078 meter di atas permukaan laut ini tidak main-main. Bukan satu atau dua pendaki saja yang pernah mendengar suara gamelan saat berada di jalur pendakian. Banyak pendaki juga mengaku pernah mendengar suara gamelan misterius ini. Namun anehnya, jika kita semakin menaruh perhatian untuk mendengarkan, maka suara gamelan akan menjauh dengan sendirinya. Menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Masih sekitar jam 5-an lah. Pas mau masuk ke areal Batu Lingga, kayak ada suara semacam gamelan gitu. Suara gamelan ya, gonggong gitu. Oh, ya, terus emang sih kalau didengerin kayak ketarik kita ke dalam. Jadi enak gitu bawaannya gitu, adem, tapi ada energinya gede. Oh, ada energi mistisnya. Ada energi mistisnya. Tapi kayak ketarik, benar-benar ketarik gitu ke dalamnya gitu. Kita seolah-olah ingin mencari sumber suaranya gitu. Titiknya di mana? Kayak ada pertunjukan musik kan di situ kan. Nah, kita pengen cari tapi alhamdulillah teman ngingetin. Eling katanya, istighfar, nyebut. Oh iya, astagfirullah. Nah, dari situ enggak lama ada suara cewek juga yang ketawa. Suara gamelan mistis ini adalah ulah makhluk halus penunggu Gunung Ciremai. Tujuan mereka membuat suara gamelan ini adalah untuk mengecoh konsentrasi, hingga akhirnya salah arah dan tersesat. Jadi, jika Anda mendengar suara gamelan ketika mendaki Gunung Ciremai, abaikan saja dan bacalah doa agar Anda beserta rombongan bisa selamat sampai tujuan. Untuk gua sendiri pun pada tahun 98 pernah melihat keberadaan harimau tersebut di sekitaran antara Condong Amis dan kuburan kuda.
Tak hanya Sohor dengan kakek jubah putih dan Nyi Linggi, Gunung Ciremai juga dipercaya sebagai singgasana kerajaan Nini Pelet. Nini Pelet merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat, khususnya di bidang percintaan. Dalam catatan kisah, dia adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nini Pelet di Gunung Ciremai juga dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapa saja yang hendak mendaki. Jika tak ingin terjadi hal-hal tak diinginkan, selama pendakian harus mematuhi aturan. Mulai dari larangan kencing sembarangan, mengucap salam, hingga ritual menginjakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Lalu, siapakah sebenarnya Nini Pelet? Menurut hikayat di masyarakat, Nini Pelet hanya perempuan biasa yang menguasai ilmu hitam. Namun ambisinya untuk tetap awet muda dan terlihat cantik membuatnya nekat mencuri kitab mantra asmara milik Ki Buyut Manguntapa. Singkat kata, usaha itu berhasil. Setelah mendapatkan kitab mantra asmara, Nini Pelet memanfaatkan ilmu jaran goyang untuk menggait pria-pria muda. Konon, meski sudah berusia ratusan tahun, ia masih terlihat muda hingga banyak lelaki tertarik dan jatuh cinta padanya. Layaknya seorang penguasa yang memiliki hewan peliharaan, konon di Gunung Ciremai juga terdapat harimau bermata satu yang menurut legenda adalah makhluk tunggangan sekaligus sekutu Nini Pelet. Harimau bermata satu dikabarkan tinggal di antara rimbunan ranting kering yang menyerupai goa di Gunung Ciremai, di mana dari tempat itu dapat terlihat hamparan langit dan awan yang luas. Tak hanya itu, latar Gunung Selamat pun dapat terlihat jelas dari sarang harimau tersebut. Benarkah demikian? Dulu sih waktu ada orang meninggal ya, hampir 1 bulan baru ada laporan orang meninggal. Itu ketika ada orang yang meninggal tuh, si macan tuh sering keluar kan. Oh gitu. Tapi macan Sumatera kan, macan belang, macan matutul. Itu kan bukan habitatnya di Jawa Barat ya bang ya, harusnya di Sumatera kan. Tapi kenapa kok ada di Gunung Ciremai gitu. Nah itu juga masih dipertanyakan tuh bang. Itu harimau asli apa buyut? Tapi penampakan harimau yang biasa dikenal harimau mata satu itu justru wajar. Memang betul ada harimau ya. Ada. Tapi masalah matanya satu atau dua nggak jelas. Nggak jelas, iya. Ya setahu saya sih dua sih. Jadi kayak harimau normal lagi ya. Harimau biasa. Iya, aja. Harimau normal. Tapi lebih besar lah. Lebih besar. Dan itu jenisnya diperkirakan bukan dari harimau Jawa ya. Iya. Tapi ada yang ngembalanya. Oh ada. Ada yang ngembalanya. Ada yang ngembalanya. Itu wujudnya kira-kira seperti apa? Kayak manusia. Tapi kayak pakai stok. Kalau orang sini stok kayak. Stok itu apa? Ikat kepala? Bukan. Apa namanya? Topi yang dari bambu tuh. Oh, caping. Iya, buat sawah tuh. Iya, sama bawa ranting. Bawa ranting lah. Kurang lebih dari 1,5 meter lah. Di depan api unggun dia duduk kayak gini aja ngawasin. Ngawasin harimau ya. Harimau ya. Ini juga cerita dari teman-teman sih. Oh, iya. Soalnya ya, teman-teman yang ngalamin, iya. Bukan saya. Untuk gua sendiri pun pada tahun 98 pernah melihat keberadaan harimau tersebut di sekitaran antara Condong Amis dan kuburan kuda. Sosoknya seperti tadi dijelaskan oleh Mang Opik dan memang besar sekali ya. Harimau itu begitu besar. Waktu itu ketika gue melihat makhluk itu, gue sampai nggak bisa jalan. Berada di jalur Linggarjati pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, para pendaki akan berhadapan dengan sebuah tanjakan sangar yang terkenal dan legendaris. Tanjakan itu mampu membuat kita berjalan merangkak, sehingga akhirnya diberi nama tanjakan Popotere. Tak kalah dari tanjakan cinta di Gunung Semeru,
Tanjakan Bopetere pun syarat akan sejarah. Treknya yang garang dan menyiksa adalah gambaran bagaimana perlakuan ayah tiri kepada anak tirinya. Versi lain, dahulu ada seorang ayah tiri mengajak anaknya mendaki Gunung Ciremai. Namun saat keduanya turun, ayah tiri itu membunuh sang anak tepat di atas tanjakan ini. Tim penelusuran misteri dunia membuktikan sendiri saat melewati tanjakan tersebut. Sinilah yang enak. Sebagai penutup rangkaian misteri Gunung Ciremai, satu yang paling tersohor adalah saat buang air seni dilarang menyentuh bumi. Umumnya, pantangan itu diberitahu oleh juru kunci Ciremai kepada para pendaki. Konon jika tidak dipatuhi, pendaki akan mendapat musibah. Tersebab itu, tak jarang dahan dan ranting pohon di rute pendakian digantungi plastik atau botol yang berisi air seni. Meski demikian, banyak juga yang tak percaya pada mitos tersebut dan tetap buang air seni seperti biasa. Lantas seperti apa kisah sebenarnya? Jadi soal mitos nggak boleh kencing di tanah itu juga gue nggak tahu datangnya itu dari mana ya, itu datangnya dari mana. Emang waktu gue zamannya gue masih kecil emang banyak banget, sering banget diketemuin air kencing di dalam botol, dan itu ada yang gantung bang, iya gantung, jadi kan kotor banget. Mungkin ada apa ya, ada mitos yang salah satu gunung yang ada mitosnya tidak boleh kencing di botol, mungkin dibawa-bawa ke Gunung Ciremai gitu. Gunung Ciremai sebenarnya sih kalau mau kencing sih kencing aja nggak apa-apa gitu. Kita juga pasti punya feeling lah bang, itu tempat serem apa tempat asik buat ke kencingnya gitu kan, kita kan punya feeling tuh pasti tuh. Gitu. Jadi kalau mau kencing ya kencing aja, yang penting permisi. Gitu. Apapun mitos yang ada, selayaknya bertamu, sejatinya sopan santunlah yang utama. Seperti menjaga lisan, merawat lingkungan dan mematuhi segala larangan. Tak pepatah lama, di mana bumi dipijak, di sana langit kita junjung. Selagi bumi ini masih bernyawa, selamanya pula dunia akan menyimpan misteri. Jangan lupa pastikan Anda sudah follow Instagram dan TikTok Misteri Dunia Trans 7. Selamat malam.